Visit Bali Review Akses Jalan Denpasar Gilimanu. Salam jumpa kembali pemirsa, sobat semuanya. Visit Bali menampilkan situasi lalu lintas di seputaran Bajro Tabanan. Nah, ini adalah situasi jalur lalu lintas yang berada di depan Pasar Bajro. Nah, untuk pemirsa atau sobat semuanya, seperti biasa, sambil menonton atau sebelum lebih lanjut, support selalu Visit Bali dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Selamat menonton. Terpantau arus lalu lintas di sore hari ini, situasi menunjukkan jam 4 sore menuju shortcut atau jembatan shortcut Bajro, akses Denpasar Gilimanu ataupun bisa ke daerah Pupuan. Nah, pemirsa semuanya, ini kita sedang melintas di atas jembatan shortcut. Terpantau arus lalu lintas pemirsa cukup lumayan. Dan ini merupakan arus lalu lintas dari arah Gilimanu ataupun dari arah Pupuan. Dan seperti biasa juga untuk pemirsa ataupun sobat semuanya yang sedang melintas ataupun sedang melakukan aktivitas di jalan raya, jangan lupa selalu taat dan disiplin dengan rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas untuk pengendara sepeda motor, jangan lupa menggunakan helm. Dan untuk para pengemudi minibus ataupun kendaraan roda 4, jangan lupa menggunakan sabuk pengaman. Begitu juga lengkapi surat-surat kendaraan pemirsa semuanya, agar selalu selamat dan aman sampai tujuan. Nah, ini terpantau dari kejauhan, terlihat di pertigaan arah dari Denpasar ataupun arah dari Pupuan. Begitu juga arus lalu lintas dari arah Gilimanu menuju Denpasar, terlihat atau terpantau sedang melewati pertigaan Antosari. Dan oke, pemirsa semuanya, bagi yang baru bergabung dan belum klik subscribe, oke, klik subscribe-nya sekarang. Nah, untuk pemirsa ataupun sahabat semuanya yang sering berkunjung ataupun berlibur ke
ke Bali melewati akses jalur darat. Mungkin punya memori khusus di daerah sini, bisa ketik di kolom komentar apa kenangan sobat semuanya. Nah, ini kita pantau arus lalu lintas dari kejauhan, di mana para pengemudi ataupun kendaraan yang sedang melewati jalur Denpasar Gilimanu, tepatnya di jembatan shortcut Bajro. Oke, pemirsa semua dan sobat Visit Bali, demikian konten video kali ini. Informasi atau review seputaran jalan raya akses Denpasar Gilimanu. Dan bila pemirsa punya saran atau masukan, bisa ketik di kolom komentar. Dan jangan lupa support selalu dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa di konten video berikutnya, dan semoga sehat selalu dan selamat
beraktivitas